Oh baik. Iya. Masih bisa Bung. Oh masih bisa. Iya. Kita lihat. Tapi ada. Oh wasit ada menyatakan pelanggaran ada 4 kali sentuhan. Betul, ya. Ada, udah 4 kali sentuhan betul tadi. Betul sekali. Ya. Kita lihat di sini. Baik sekali tadi. Satu. Malia. Ya. Dua. Tiga. Ya 4 kali sentuhan ya. Karena bukan ke kiri ke kanan betul ya. Betul. Harus dijemput bolanya. Iya. Berhasil kali ini receive baik sekali. Oh, berhasil diblok. Iya. Oh, poin kembali bagi Indonesia. Amalia, kita lihat. Bola liar yang cukup menguntungkan karena berada di atas posisi Indonesia. Dan tidak begitu keras. Kali ini. Receive yang sangat bagus kali ini. Oh, cepat sekali iya. Dan sebuah hal yang sangat baik diperlihatkan oleh Wilda. Ya, kita lihat di sini. Betul sekali, saya memang melihat agak sedikit kesulitannya tim Indonesia untuk individu. Ya. Berbeda ya. Ya. Bola-bola quick seperti Anda katakan tadi ya. Harus dilakukan oleh para pemain Indonesia secara cepat kali ini. Oh, oh masuk. Ya. Ratri. Ratri, luar biasa Ratri. Kita lihat bagaimana dia leaping dan sangat baik sekali. Lompat yang sangat sempurna di sini. Dan dia sangat berani ya, Sugandi. Cari aman kita lihat di sini bahaya kali ini. Oh berhasil diblok tadi Santiago dan kali ini iya. Tidak berhasil diselamatkan oleh Amalia. Cukup baik tadi ya, bagaimana ini Santiago dia melakukan dua kali serangan. Oh baik sekali diambil tadi oleh Kendili ya, kali ini oh ditip saja tadi ah. Oh sayang sekali. Poin ya bagi ya. Megawati tadi. Walaupun sudah agak nepet ya bolanya Bung. Namun pada saat melakukan blocking tangan pemain dari Filipina menyentuh net. Posisi 2. Ya. Sela. Kembali kedua Bung. Wah cukup saja. Bukan masalah bagi tim Indonesia kali ini. Ya kita lihat. Oh. Mantul tapi. Tentunya baik. Baik bisa dikuasai kali ini. Oh, baik iya. Sekali. Tidak perlu keras tapi Amalia Fajrin dan Nabila berhasil memberikan poin kembali bagi kubu Indonesia. Kita iya. Tidak betul perlu sekali keras. Melihat dua blocking iya. Tentunya agak taat pemain nomor punggung 7. Oh, cepat sekali quick ball tadi. Tidak berhasil. Kita kali ini. Oh, iya, bagus sekali kita lihat. Iya. Amalia ya. Walaupun sudah dijaga, crossing-nya iya. Cukup tajam. Hanya menyentuh sedikit tangan blocker dari Palomata ya. Namun kembali ke ruangannya sendiri Bung. Ya, kita lihat Amalia cukup melangkah satu langkah lalu mereka dengan tinggi badan yang cukup mumpuni. Ya, Wilda sangat konsisten tadi dalam melakukan spike-spike yang sangat menyulitkan bagi pemain Filipina. Dorong saja tadi. Ya, kembali lagi berbahaya kali ini. Oh, Medita. Isya. Serangan dari belakang yang sangat keras tadi. Bahaya kali ini. Oh, ditip saja. Oh, terlalu jauh. Sayang. Lagi-lagi. Tidak diduga oleh dia ya. Memang itu dari kemarin kelemahan pemain Indonesia. Di mana covering agak terlambat. Palomata. Oh, hampir tadi kita lihat. Iya udah. Oh, untung aja Ratri waspada. Santai. Diseberangkan kembali oleh Dita Aziza. Hal ini, Santiago tidak berhasil. Baik sekali ya. Ya. Sudah terbaca. Ya, quick back yang dilakukan. Memang saat ini Santiago sering.